Memasuki akhir tahun, geliat industri smartphone semakin menggairahkan dengan kedatangan sejumlah ponsel terbaru yang siap meramaikan pasar Indonesia. Berita terkini yang kami terima dari seorang pembocor terpercaya di tanah air mengungkapkan bahwa Infinix siap meluncurkan model teranyarnya Infinix Zero 40 di bulan November ini. Tidak hanya Infinix, Huawei juga tidak mau ketinggalan dengan persiapan peluncuran Pura 70 Ultra di Indonesia. Di sisi lain, IQ menggebrak dengan kehadiran IQ 13 yang menjadi ponsel pertama di Indonesia yang mengusung Snapdragon 8 Elite, menjanjikan performa yang luar biasa. Realme juga tak mau kalah dengan Realme GT 7 Pro yang dikenal sebagai flagship killer, siap menggoda para penggemar gadget dengan spesifikasi tinggi namun harga yang lebih terjangkau. Untuk segmen entry level hingga mid-range, Samsung A16 Series dan Transsion Holdings hingga Xiaomi Group yang sedang meluncurkan Poco X7 Series dan Note 14 Series. Kembali memperkenalkan produk-produk yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar pengguna smartphone dengan harga yang ekonomis. Berikut adalah ringkasan dari deretan smartphone terbaru yang akan dirilis pada November 2024, menandai periode penuh kejutan dan inovasi dalam dunia telekomunikasi. Yang pertama ada Itel S25 Ultra. Di dunia teknologi yang terus berkembang, Itel S25 Ultra hadir sebagai pilihan yang menarik, terutama dengan desainnya yang sangat mirip dengan Samsung S25 Ultra. Itel S25 Ultra menawarkan kombinasi kecanggihan dan harga yang terjangkau, menjadikannya pilihan ideal bagi para pengguna yang menginginkan fitur premium tanpa harus mengeluarkan banyak uang. Itel S25 Ultra dibekali dengan layar OLED melengkung 6,78 inci FHD+ yang mendukung refresh rate 120Hz, memberikan pengalaman visual yang mulus dan memukau. Ditopang dengan prosesor Unisoc T6020 berukuran 12 nanometer dengan opsi penyimpanan yang luas yaitu 8GB RAM dan pilihan internal 128GB atau 256GB. Itel S25 Ultra menyediakan ruang yang cukup untuk aplikasi media dan dokumen. Ponsel ini juga dilengkapi baterai berkapasitas 5000 mAh dengan pengisian cepat 18 watt. Berdasarkan materi promosi dari Itel Indonesia, ponsel tersebut diprediksi akan dijual dengan harga sekitar 2 juta rupiah dan dijadwalkan rilis pada bulan November. Prediksi harga ini bersama dengan perilisan yang akan datang membuat Itel S25 Ultra sangat dinantikan bagi mereka yang mencari fitur kelas atas dengan harga yang ekonomis. Yang kedua ada Poco X7. Hadir dengan layar AMOLED Curve 6,67 inci yang memberikan tampilan yang imersif dengan refresh rate 120Hz, ponsel ini dirancang untuk menyuguhkan pengalaman visual yang mulus dan detail. Ditenagai oleh prosesor MediaTek Dimensity 7300 Ultra 4 nanometer yang efisien, varian memori internal yang luas mulai dari 128GB hingga 512GB. Dan RAM yang tersedia dalam dua pilihan 8GB dan 12GB membuatnya menjadi pilihan yang sangat kompeten untuk menyimpan berbagai aplikasi dan data dengan lancar. Dari sisi fotografi, Poco X7 dibekali dengan konfigurasi kamera belakang triple yang meliputi sensor utama 50MP, lensa ultrawide 8MP, dan sensor kedalaman 2MP. Kamera depan 20MP juga siap untuk mengabadikan selfie yang mengesankan dengan detail yang tajam. Kapasitas baterai yang besar 5500 mAh ditunjang dengan kemampuan pengisian cepat 45 watt. Meskipun memiliki spesifikasi yang mengesankan, penting untuk dicatat bahwa Poco X7 pada dasarnya adalah rebranding dari Redmi Note 14 Pro. Menunjukkan kontinuitas dalam strategi produk Xiaomi untuk menargetkan segmen pasar yang berbeda dengan basis desain yang serupa. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang ketiga ada TecnoSpark 30C 5G. TecnoSpark 30C 5G dilengkapi dengan layar IPS LCD 6,67 inci yang mendukung refresh rate 120Hz, memberikan pengalaman visual yang responsif dan lancar. Ukuran layar yang besar ini ideal untuk menikmati konten multimedia dan bermain game dengan lebih nyaman. Ditenagai oleh prosesor MediaTek Dimensity 6300 yang dibuat dengan proses 6 nanometer, smartphone ini hadir dalam dua pilihan memori internal 64GB dan 128GB. Dengan RAM 4GB yang cukup untuk menjalankan aplikasi sehari-hari dan beberapa tugas ringan secara bersamaan. Dalam hal fotografi, TecnoSpark 30C 5G memiliki dua kamera belakang dengan sensor utama 48MP dan sensor kedua 0,08MP yang mendukung depth sensing.
Kamera depan 8 megapiksel menjamin selfie yang cerah dan jelas. Kapasitas baterai yang besar 5000 mAh dukungan pengisian cepat 18 watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang keempat ada TechnoSpark 30 Pro. Smartphone ini dibekali dengan layar AMOLED 6,78 inci yang menawarkan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 120Hz, memberikan pengalaman visual yang tajam dan responsif. Dari segi dapur pacu, TechnoSpark 30 Pro mengandalkan chipset MediaTek Helio G100 yang dibuat dengan proses 6 nanometer. Chipset ini dipadukan dengan RAM 8GB dan penyimpanan internal 256GB, menyediakan kinerja yang cepat dan lancar untuk multitasking dan aplikasi berat. Ponsel ini dilengkapi kamera utama 108MP, kamera selfie 13MP, juga siap memanjakan pengguna yang hobi selfie atau melakukan video call dengan kualitas gambar yang baik. Kapasitas baterai 5000 mAh ditambah lagi dukungan pengisian cepat 33 watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang kelima ada Samsung A16 Series. Samsung Galaxy A16 Series merupakan salah satu pilihan terbaru dari Samsung di kelas menengah yang menawarkan spesifikasi menarik. Seri ini hadir dengan layar Super AMOLED 6,7 inci beresolusi tinggi dan refresh rate 90Hz. Yang memberikan tampilan jernih dan mulus untuk berbagai aktivitas, mulai dari streaming hingga gaming. Perangkat ini tersedia dalam dua versi, yaitu versi 5G dan 4G. Versi 5G ditenagai oleh prosesor MediaTek Dimensity 6300 fabrikasi 6 nanometer. Sementara itu versi 4G menggunakan chipset Helio G99 yang masih cukup mumpuni untuk kebutuhan sehari-hari meskipun tanpa dukungan 5G. Untuk penyimpanan, Samsung Galaxy A16 Series hadir dengan pilihan memori internal 128GB atau 256GB. Didukung RAM sebesar 8GB, memberikan ruang yang luas untuk aplikasi file dan multitasking yang lancar. Di sektor kamera, Galaxy A16 dilengkapi dengan pengaturan 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 50MP, kamera ultra-wide 5MP, dan sensor kedalaman 2MP. Kamera depannya beresolusi 13MP, cocok untuk swafoto dan panggilan video dengan kualitas yang baik. Baterai berkapasitas 5000 mAh ditambah dengan dukungan pengisian cepat 25 watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang keenam ada Realme GT 7 Pro. Dengan layar OLED 6,78 inci yang menawarkan resolusi 1,5K dan refresh rate 120Hz LTPO, Realme GT 7 Pro memberikan pengalaman visual yang tajam dan sangat responsif. Di bawah kapnya, Realme GT 7 Pro ditenagai oleh Snapdragon 8 Elite atau kita sebut Snapdragon 8 Gen 4. Chipset 3 nanometer yang menawarkan kinerja yang sangat cepat dan efisien. Dengan pilihan RAM 12GB hingga 16GB dan penyimpanan internal dari 256GB hingga 512GB. Aspek fotografinya tak kalah impresif dengan 3 kamera belakang masing-masing beresolusi 50MP, kamera utama dilengkapi dengan OIS, ultra wide dan periscope tele yang mendukung zoom optik 3 kali. Dengan baterai besar berkapasitas 6500 mAh dan dukungan pengisian cepat 120 watt, berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang ketujuh ada Redmi Note 14 Pro 5G Series. Kedua model Redmi Note 14 Pro Series menampilkan layar OLED Curve 6,67 inci yang menawarkan pengalaman visual yang memukau dengan refresh rate 120Hz. Redmi Note 14 Pro 5G ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 7300 Ultra, sementara Note 14 Pro Plus 5G menggunakan Snapdragon 7S Gen 3. Seri ini hadir dengan pilihan memori internal yang luas 256GB atau 512GB dan RAM besar 12GB atau 16GB. Pada Redmi Note 14 Pro 5G terdapat konfigurasi 3 kamera belakang yang terdiri dari 50MP utama, 8MP ultra-wide, dan 2MP sensor kedalaman. Sementara itu, Note 14 Pro Plus 5G mengambil langkah lebih jauh dengan menambahkan lensa telefoto 50MP. Kedua varian menawarkan kamera selfie 20MP yang cemerlang untuk self-portraits dan video call.
Redmi Note 14 Pro 5G dilengkapi baterai 5500 mAh dengan dukungan pengisian cepat 45 watt. Sedangkan Note 14 Pro Plus 5G memiliki baterai yang lebih besar 6200 mAh dengan kemampuan pengisian super cepat 90 watt. Berikut ini kedua spesifikasi HP tersebut. Yang kedelapan ada Redmi Note 14. Redmi Note 14 5G hadir dengan layar OLED FHD Plus 6,67 inci yang menampilkan desain flat modern dengan refresh rate 120Hz yang responsif. Tingkat kecerahan yang maksimal mencapai 2100 nits memastikan bahwa layar tetap jelas dan mudah dilihat bahkan di bawah sinar matahari yang terik. Ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 7025 Ultra yang dibangun pada proses 4 nanometer oleh TSMC, Redmi Note 14 5G menawarkan kinerja yang efisien dan cepat. Dengan pilihan RAM 6GB, 8GB atau 12GB dan penyimpanan internal 128GB atau 256GB. Smartphone ini siap menangani tugas multitasking dengan lancar serta menyimpan sejumlah besar data tanpa kesulitan. Pada sektor fotografi, Redmi Note 14 5G dilengkapi dengan kamera utama 50 megapiksel Sony LYT600 yang memiliki OIS kamera makro 2 megapiksel. Untuk selfie dan video call terdapat kamera depan 16 megapiksel yang menangkap detail wajah dengan baik. Dibekali dengan baterai berkapasitas besar 5110 mAh ditambah dengan dukungan pengisian cepat 45 watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harga. Yang kesembilan ada Huawei Pura 70 Ultra. Huawei Pura 70 Ultra hadir sebagai salah satu smartphone flagship terbaik dengan layar LTPO OLED 6,8 inci yang mendukung refresh rate 120Hz, menghasilkan tampilan yang sangat halus dan responsif. Didukung oleh prosesor Kirin 9010 fabrikasi 7 nanometer, smartphone ini menawarkan performa cepat dan efisien cocok untuk multitasking berat dan gaming. Pura 70 Ultra dilengkapi dengan pilihan memori internal 512GB hingga 1TB serta RAM sebesar 16GB memberikan ruang penyimpanan besar dan performa multitasking luar biasa. Kamera belakangnya memiliki konfigurasi triple 50MP, 50MP telephoto, dan 40MP ultrawide. Untuk selfie terdapat kamera depan 13MP yang mampu menghasilkan gambar jernih. Dari segi daya smartphone ini dibekali dengan baterai 5200 mAh yang mendukung pengisian cepat 100 watt dengan kabel dan 80 watt secara wireless charging. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang ke-10 ada IQ 13. Dilengkapi dengan layar OLED 6,78 inci yang mendukung LTPO dan refresh rate hingga 144Hz, ponsel ini menawarkan tampilan visual yang mulus dan detail. Ditenagai oleh chipset Snapdragon 8 Extreme Edition atau Snapdragon 8 Gen 4 yang dibuat dengan proses fabrikasi 3 nanometer. IQ 13 tersedia dengan pilihan RAM 16GB dan dua pilihan penyimpanan 512GB atau 1TB. Dari sisi fotografi, IQ 13 mengesankan dengan konfigurasi kamera yang terdiri dari kamera utama 50MP dengan OIS, kamera ultrawide 50MP telephoto, 50MP dengan zoom normal 2x, juga dilengkapi OIS dan kamera selfie 32MP yang tajam. Ponsel ini juga dibekali baterai besar 6100 mAh yang mendukung pengisian cepat 120 watt. Selain itu, dengan rating tahan air dan debu IP68 atau IP69, IQ 13 tahan dalam berbagai kondisi, menjadikannya pilihan yang handal bagi pengguna yang aktif dan membutuhkan perangkat yang tahan lama. Yang ke-11 ada Infinix Zero 40 Series. Infinix Zero 40 Series menampilkan layar 6,78 inci 3D Curved AMOLED D dengan refresh rate 144Hz, kecerahan puncak hingga 1300 nits. Perlindungan Gorilla Glass 5 memastikan ketahanan terhadap goresan dan benturan. Performa kuat didukung oleh prosesor MediaTek Dimensity 8200 Ultimate 5G, sementara versi 4G-nya cuma pakai Helio G100. Tersedia dalam varian memori 8GB RAM dengan pilihan penyimpanan 256GB atau 512GB.
serta opsi RAM 12GB dengan penyimpanan 256GB atau 512GB untuk 5G. Kamera utama memiliki konfigurasi triple dengan sensor 108MP dengan OIS 50MP ultrawide dan 2MP sensor kedalaman. Kamera depan beresolusi 50MP untuk selfie yang tajam rekaman video mendukung resolusi hingga 4K dengan stabilisasi Gyro Ace. Memiliki baterai 5000mAh yang mendukung pengisian daya cepat 45 watt, berikut ini adalah kedua spesifikasi HP tersebut. Yang terakhir ada Vivo X200 Pro. Layar Vivo X200 Pro menampilkan panel LTPO AMOLED 6,78 inci dengan resolusi 1,5K dan refresh rate 120Hz. Dengan kecerahan maksimal hingga 5000 nits, layar ini menjanjikan visibilitas yang luar biasa bahkan di bawah sinar matahari langsung. Dari segi performa, Vivo X200 Pro ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 9400 yang dibuat dengan proses fabrikasi 3nm. Fotografi adalah salah satu kekuatan utama Vivo X200 Pro dengan konfigurasi 3 kamera belakang yang mencakup sensor utama 50MP dengan OIS, periskop telefoto 200MP yang luar biasa, dan kamera ultrawide 50MP dengan optik Zeiss. Kamera depan 32MP juga sangat mumpuni untuk selfie dan video call dengan kualitas tinggi. Untuk daya tahan, Vivo X200 Pro dilengkapi dengan baterai berkapasitas besar 6000mAh yang mendukung pengisian cepat 100W dan 50W wireless. Ponsel ini akan rilis di Cina dulu pada Oktober, masuk Indonesia kemungkinan akhir tahun atau tahun depan. Itulah beberapa bocoran tentang smartphone TKDN yang akan segera hadir di Indonesia dengan berbagai fitur menarik dan spesifikasi canggih yang ditawarkan, masing-masing memiliki keunikan tersendiri.